Kisah Para Rasul 20 ayat 35 adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Halo adik-adik semua, shalom. Tadi adik-adik sudah melihat hasil dari tantangan yang Lause Rebecca berikan minggu lalu. Ya, hebat ya. Lause senang sekali dan harapan Lause adik-adik tidak hanya melakukan hal itu ketika Lause Rebecca minta untuk kalian lakukan. Tetapi jadikanlah itu sebagai gaya hidup kalian. Karena sesungguhnya ketika kalian lakukan dengan kesungguhan hati, kalian sedang melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Baiklah, kita akan memulai ibadah online kita pada hari ini. Mari adik-adik duduk dengan baik, tidak malas-malasan, tidak selonjoran, ya. Dan tidak sambil makan, tidak sambil minum, atau tidak sambil bermain, ya. Oke, ingat ketika kita ibadah online, Tuhan Yesus juga hadir bersama-sama dengan kita. Lause Lili akan memimpin kita dalam doa. Selamat pagi adik-adik. Mengucap syukur hari ini kita boleh kembali lagi mengikuti kebaktian sekolah minggu. Sebelum kita berdoa, Lause akan bacakan firman Tuhan dari Mazmur 63 ayat 4 sampai 5. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh berkumpul kembali mengikuti kebaktian sekolah minggu. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan sampai saat ini. Tuhan, kami sudah siap memuji, memuliakan namamu ya Tuhan. Tolong pimpin kami, Roh-Mu yang kudus memberikan hati yang penuh sukacita di dalam mengikuti kebaktian sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan ucapan syukur. Kita nyanyikan lagu, Ku Datang Bersyukur Padamu. Mari kita naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oh,
adik-adik, Lause ingatkan bahwa kita ini adalah istimewa di mata Tuhan. Kita istimewa karena kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Dan Tuhan juga telah menebus segala dosa kita di atas kayu salib. Karena Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Adik-adik, Lause mau mengajak kita bersama-sama mengatakan, aku istimewa di mata Tuhan. 1, 2, 3. Aku istimewa di mata Tuhan. Sekali lagi, aku istimewa di mata Tuhan. Ayo ikutin gerakannya. Semuanya berdiri, ayo. Semangat ya. Aku istimewa. Istimewa bukan karena hartamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena hartamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ayo semuanya dengan semangat. Aku istimewa karena Yesus menebusku. Gerakan ya. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli darah Yesus. Aku istimewa, ku istimewa, kata siapa? Kata Yesus. Ku berharga, ku berharga. Alkitab mengatakan, ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, darah Yesus, tapi darah Yesus, tapi darah Yesus. Yeay, kita ditebus dan kita menjadi istimewa karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lagu pujian ini menolong kita untuk mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh menerima kebenaran firman Tuhan.
teman kita Kathleen akan memimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, hari ini kami bersyukur karena kita bisa bertemu lagi secara online. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu dan tolong berkati Lause yang akan menyampaikannya. Tenangkan pikiran dan hati kami supaya kita bisa terapkan firman itu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tidak terasa ya kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Oktober ini. Nah, selama bulan Oktober ini, Lause akan memperkenalkan beberapa toko misionaris yang Tuhan pakai dengan luar biasa untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan hari ini Lause mau adik-adik mengenal satu tokoh yang berasal dari daratan Tiongkok, yaitu John Sung. John Sung lahir pada tahun 1901 di provinsi Fujian, daratan Tiongkok. Ayahnya John Sung adalah seorang pendeta. Dan John Sung adalah anak keenam dari keluarganya. Rupanya John Sung mewarisi sifat ayahnya yang cepat emosi, cepat marah. Ketika masih kecil, terkadang dia suka tidak mau mendengarkan nasihat ayah dan ibunya dan suka melawan. Dan karena ketidaktaatan John Sung, maka dia sering dihukum dengan tongkat bambu oleh ayahnya. Adik-adik, namun sejak John Sung berusia sekitar 13 atau 14 tahun, dia suka meniru ayahnya yang berkhotbah. Sehingga John Sung disebut sebagai pendeta kecil oleh orang-orang yang ada di perkampungannya. Nah, adik-adik, setelah John Sung tamat sekolah, dia berkata kepada ayahnya demikian. Ayah, aku telah mengambil keputusan untuk belajar ke luar negeri. Wah, ayahnya gak senang, ayahnya marah. Dan ayahnya tidak mau memberikan uang untuk John Sung berangkat ke luar negeri. Nah, tetapi John Sung, dia tidak pernah putus asa. Bahkan dia berusaha untuk mendapatkan beasiswa di sebuah Universitas Wesley di Ohio. Dan ketika dia mendapatkan itu, ada tambahan fasilitas. Yaitu selain beasiswa ada fasilitas makan dan tempat tinggal. Wah, dan rupanya John Sung dia mendapatkan dukungan dari teman-temannya, teman karibnya. Dan atas bantuan teman-temannya akhirnya terkumpullah sejumlah uang untuk dia bisa berangkat ke Amerika. Tetapi adik-adik setelah sampai di Amerika, janji bahwa John Sung selain mendapatkan beasiswa, dia juga mendapatkan tempat tinggal dan makanan di sana. Rupanya janji itu adalah bohong. Ya, John Sung ya sedikit ditipu. Nah, betul dia mendapatkan beasiswa untuk sekolahnya, tetapi tempat tinggal dan makanan tidak disediakan. Jadi bagaimana dong? John Sung kan sudah sampai di Amerika dan gak punya uang lagi untuk pulang ke Tiongkok. Akhirnya dia mengambil tindakan supaya dia tetap bertahan hidup di Amerika. Adik-adik, John Sung kemudian dia mencari pekerjaan. Mulai dari pekerjaan membersihkan toko, ya, menyapu hotel, sampai sempat dia bekerja di sebuah toko mesin. Nah, adik-adik, uang hasil jerih lelahnya itu dia pakai untuk bertahan hidup di Amerika. Adik-adik, John Sung sambil kuliah dan sambil bekerja. Rupanya semangat waktu kecilnya itu tidak pernah padam. Adik-adik masih ingat John Sung ketika berusia 13 atau 14 tahun mendapatkan julukan apa? Ya, pendeta kecil. Ya, julukannya adalah pendeta kecil. Nah, semangat pendeta kecil itu terus berkobar dalam dirinya. Yaitu semangat memberitakan dan menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus sudah ada di dalam dirinya sejak kecil. Dan dia tidak pernah
dan semangat itu tidak pernah hilang sampai dia kuliah. Adik-adik di tempat kuliahnya, dia mengajak teman-temannya yang lain untuk membuat satu tim pelayanan pekabaran Injil. John Sung dan teman-temannya dengan semangat mereka yang luar biasa, mereka mulai memberitakan Injil di desa-desa sekitar. Nah adik-adik, John Sung ini adalah seorang pemuda yang sangat pintar dan sangat berprestasi luar biasa. Dia ahli di bidang fisika dan kimia. Dia mau terus belajar dan belajar supaya dia dapat gelar, dapat pekerjaan yang baik nantinya, dan tentunya dapat uang yang banyak. Dalam hati John Sung, dia berkata, "Saya tidak mau pulang ke Tiongkok sebelum mencapai gelar doktor dan menjadi seorang ahli filsafat." Wah, cita-citanya tinggi sekali ya. Dan sampai suatu saat, John Sung, dia sungguh-sungguh mendapatkan gelar yang tertinggi dalam waktu yang sangat singkat. Karena John Sung memang punya kepintaran itu, Tuhan karuniakan itu. Tetapi suatu hari adik-adik, ketika dia teringat kampung halamannya, seolah-olah Tuhan berkata dalam hatinya kepadanya, "John Sung, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya?" Nah akhirnya sepanjang hari dia berpikir tentang pertanyaan itu, dan keesokan harinya datang seorang pendeta berkata kepadanya, "Anda tahu, Anda mukanya tidak tampang seorang ahli fisika. Anda lebih mirip seorang pengkhotbah." Wah adik-adik, rupanya sudah lama John Sung hanya mengejar pengetahuan demi pengetahuan, prestasi demi prestasi. Tetapi Tuhan mau memanggil John Sung kembali. Pada akhirnya John Sung dia mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab. Khusus hanya belajar Alkitab. Dan di sekolah Alkitab dia menjadi murid yang berprestasi. Nilainya sangat baik. Namun Alkitab yang dia pelajari hanya menambah kepintaran dia saja. Dan memang John Sung suka membaca buku-buku rohani. Tetapi tetap, Alkitab yang dia pelajari belum sampai ke hatinya. Jadi Alkitab itu hanya mengisi pengetahuan dia saja. Tapi hatinya tetap kosong. Nah adik-adik, John Sung pun akhirnya dia meninggalkan firman Tuhan. Dia tidak mau lagi membaca Alkitab. Cukup lama sih waktunya. Nah tapi suatu ketika dia mendengar seorang anak remaja berusia 15 tahun. Anak ini berkhotbah dan memberitakan Injil. Ya akhirnya menyadarkan John Sung akan kasih Allah. Oleh sebab itu John Sung cepat-cepat kembali dia mencari Alkitab yang sudah lama dia lupakan. Dan dia kembali membacanya. Dan kali ini adik-adik John Sung, dia membaca dengan serius. Dia baca lagi, dan baca lagi. Adik-adik ingat, John Sung dia ada seorang yang sangat pintar dan sangat suka membaca. Tapi kali ini, kesukaan dia membaca akhirnya membuat kesehatan pikirannya terganggu. Dan dia harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Iya, akan tetapi ketika di dalam rumah sakit jiwa, dia tidak pernah lagi meninggalkan Alkitab. Dia dirawat dengan baik di rumah sakit jiwa itu. Di dalam rumah sakit jiwa justru dia tetap membaca Alkitab. Namun yang berbeda adalah dia mulai menuliskan catatan. Catatan apa yang dia baca, berkat apa yang dia baca dari firman Tuhan ini. Kemudian dia mulai menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan. Dan sungguh adik-adik, firman Tuhan dari hari demi hari mengubahkan hidupnya. Dan adik-adik tahu, selama dia di rumah sakit itu, berapa kali dia membaca keseluruhan Alkitab? Adik-adik tahu? Pasti kita kalah. Ya, 40 kali dari awal hingga akhir Alkitab.
Berulang-ulang dia baca 40 kali. Adik-adik, tepat 193 hari sejak John Sung masuk rumah sakit, maka pada bulan Februari dia dilepaskan, dinyatakan sembuh. Dari rumah sakit itu, dia sehat lagi dan ia merasa itulah penerimaan ijazah dan prestasi yang paling tinggi selama hidupnya. Adik-adik, tidak lama kemudian John Sung, dia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Ya, dengan menggunakan kapal. Kampung halamannya di mana? Di daratan Tiongkok. Nah, adik-adik, di tengah perjalanan di atas kapal, John Sung memandang jauh ke laut. Kemudian dia mengambil sesuatu dari tasnya. Dia ambil ijazah-ijazahnya yang penuh dengan nilai-nilai yang sangat baik. Dan kemudian dia ambil semua medali-medali penghargaan yang dia peroleh karena prestasinya yang luar biasa. Kemudian apa yang dilakukan John Sung? Adik-adik, John Sung membuang semuanya itu ke laut. Hanya tinggal satu ijazah yang dia tinggalkan untuk menyenangkan hati ayahnya. Adik-adik, sesampainya John Sung di kampung halamannya, semua orang menyambutnya dengan sangat gembira, sukacita karena sudah 7 tahun dia tidak pulang. Ya, keluarganya juga senang menyambut kepulangannya. Kemudian John Sung, dia menyerahkan satu ijazah yang dia tidak buang ke laut kepada ayahnya. Dan kemudian John Sung, dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku telah mengabdikan hidupku untuk mengabarkan Injil Yesus Kristus." Wah, adik-adik, apakah John Sung seorang yang bodoh karena dia telah membuang ijazah-ijazah yang penuh dengan nilai-nilai yang sangat baik dan membuang medali-medali hasil prestasinya? Tidak, John Sung tidaklah bodoh, tidak. Tetapi John Sung telah memutuskan sesuatu yang jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai, yaitu apa? Panggilannya menjadi seorang pemberita Injil. Ya, dia dipakai Tuhan menjadi seorang misionaris yang pergi memberitakan Injil. Menjadi seorang misionaris. Seorang yang Tuhan pakai mengabarkan Injil dari pelosok ke pelosok ataupun ke kota-kota besar. Adik-adik, John Sung dari daratan Tiongkok. Tuhan pakai dan Tuhan pernah mengutus John Sung ke Indonesia, yaitu negara kita. Untuk apa? Untuk mengabarkan Injil dan menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari mana? Mulai dari kota Solo. Adik-adik pasti tahu ya, kota Solo. Kemudian ke Bandung dan kemudian ke Jakarta. Nah, adik-adik, setiap kali Tuhan pakai dia untuk mengabarkan Injil di satu tempat, maka ada 1.000-an orang, bahkan sampai 2.000-an orang datang mendengarkan firman Tuhan melalui John Sung. Dan kemudian orang-orang itu percaya kepada Tuhan Yesus. John Sung juga pernah Tuhan pakai mengabarkan Injil ke kota Bogor. Ya, ada 2.000-an orang datang mendengarkan firman Tuhan. Dan banyak yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus melalui pemberitaan Injil yang dilakukan oleh John Sung. Kemudian John Sung Tuhan utus juga ke kota Cirebon, kota Semarang, kota Magelang, kota Purworejo, kota Jogja, atau juga ke kota lain, yaitu ke kota Surabaya. Ada lagi adik-adik, John Sung Tuhan utus ke ujung pandang dan Ambon. Wow, Tuhan pakai John Sung memberitakan Injil di berbagai tempat di Indonesia. Adik-adik, dan sampai akhir hidupnya, John Sung tetap setia membaca Alkitab. Walaupun sudah pernah baca 40 kali dan dia tetap setia berdoa. Adik-adik, John Sung hidupnya tidak lama. Pada usianya yang ke-42 tahun, dia meninggal dunia karena sakit. Tetapi
Semangat dia mengabarkan Injil sudah dia transferkan atau dia tularkan kepada banyak orang sehingga hari ini banyak muncul misionaris-misionaris yang Tuhan juga pakai dengan luar biasa dalam pemberitaan Injil. Adik-adik, apakah adik-adik mau dipakai Tuhan untuk menjadi pemberita-pemberita Injil? Mungkin tidak harus seperti John Sung. Tetapi adik-adik bisa memulainya dengan hal yang sederhana. Mau terima tantangan ini? Tantangannya adalah, catatlah nama teman-teman kamu atau keluarga kamu atau orang-orang yang ada di sekeliling kamu setiap hari. Ya, catat nama mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus di sebuah buku, buku kecil. Jadikanlah buku kecil ini sebagai buku doa kamu selama satu minggu ke depan. Nah, setelah kamu mencatat, maka setiap hari doakan nama-nama yang sudah kamu catat tadi. Sebutkan nama mereka satu persatu di hadapan Tuhan melalui doa. Doakanlah mereka dengan sungguh-sungguh supaya mereka mau mendengarkan Injil dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan lakukanlah dengan setia. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b. Firman Tuhan katakan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Adik-adik bisa hafalkan? Yakobus pasal 5 ayat 16b. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah adik-adik, tantangan yang kedua. Ya, gambarlah atau lukislah sesuatu yang berhubungan dengan salib atau Alkitab. Kamu juga boleh memberi warna pada gambar atau lukisan itu. Kemudian hasil gambar atau lukisan kamu, kamu foto, setelah itu kirimkan ke guru kelas masing-masing. Ditunggu ya selambat-lambatnya hari Kamis jam 6 sore. Oke adik-adik? Ya, mari kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi lo semua ingatkan firman Tuhan hari ini dari Yakobus pasal 5 ayat 16b. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Kesaksian hidup John Sung boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk kami berani menjadi saksi Kristus dengan cara mendoakan teman kami, keluarga kami, orang-orang di sekeliling kami yang belum percaya. Tuhan, selamatkanlah mereka, berilah mereka kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan Injil Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pakai kami bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita mempersiapkan diri kita. Uang jajan mungkin yang sudah kita terima, kita masukkan ke dalam amplop. Ya, kita simpan baik-baik. Atau adik-adik punya celengan, silakan masukkan ke dalam celengan. Nanti bulan Desember, ya, berikanlah itu sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Adik-adik boleh menitip papa atau mama untuk ditransferkan ke rekening gereja atau dibawa langsung ke gereja. Mari kita siapkan hati, memberikan persembahan, kita naikkan pujian ini. Beri syukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Demikianlah ibadah online hari ini adik-adik.
tetap semangat. Walaupun adik-adik di rumah, adik-adik tetap harus ingat bahwa adik-adik bisa menjadi saksi Kristus dengan berdoa di rumah, membawa semua nama-nama teman kita, saudara kita, orang-orang yang kita kenal yang belum mengenal Tuhan Yesus, sehingga dia bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima hidup yang kekal. Sampai jumpa untuk ibadah online minggu depan. Daaah.